ampuni ku berantakan kafe. Ditipu, dibohong, dan sebagainya. Lupa umur, lupa untung, ngomong dengan kiringan sami. Ojo lupa Gusti Pangeran, jenengan baca Quran, jenengan baca salawat, jenengan wirid yang kata datang Pangeran. Ya ayuhan ladina amanu, la yulhikum amwalukum, wa la aulaadukum an dzikrillah, wa man yaf'al dzalika. Ila ajalin qaribin ba'assadaka wa akuna minas salihin. Ya Allah, jangan harta, jangan sawah, jangan anak, kulupa jek Allah subhanahu wa ta'ala. Ojo, jangan iki kondisi iki nyumpang punten, termasuk rugi yang amat banyak. Banyak orang ambruk zaman ini. Nopo, mereka lupa datang Pangeran. Ampiku min maraja kenaku min kabri ayyati ahadukum al-mauta, fayakula rabbi laula akhartani. Ya ajalin qaribin ba'assadaka, wong-wong yang sudah mati, mereka nyumbung kepada Pangeran supaya dikembalikan ke dunia, supaya mereka berzikir dan bergabung dengan orang-orang saleh. Bayangke, wong mati nyumbung datang Pangeran agar kembali ke sini biar mereka bisa berzikir dan mereka bisa bergabung dengan orang-orang saleh. Oleh karena itu, saya harapkan, ya ayyuhalladzina amanu dzikrullah dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, zikir ingat Allah yang banyak. Hai orang-orang yang beriman, baca Quran yang banyak. Innahu laqur'anun karim, sungguh Quran itu mulia. Quran dibacakan di rumah, rumah meniko mulio. Quran dibacakan di usaha, usaha meniko mulio. Quran dibacakan di anak-anak, anak-anak meniko mulio. Quran dibacakan di rumah tangga, rumah tangga meniki mulio. Quran ada di mana saja, dan dia merupakan seutama-utama ibadah. Abdalu ibadati ummati kiraatil Qur'an, seutama-utama ibadah umatku adalah kita semua baca Qur'an. Saya selalu menghimbau, yashma' yaumal qiyamati arba', nanti yang memberikan syafaat kepada puluh panjenengan sami di hari akhirat itu empat. Al-Anbiya siji, para nabi. Loro, ulama. Telu, suhada. Papat, Quran. Maka ulama ojo ditinggalke, ngaji ojo ditinggalke. Daulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fitana bil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yaji. Jenengan pergi ke majelis ilmu meniko, jenengan ini sudah berada di jalan fi sabilillah. Jenengan sudah bisa memberi syafaat seso datang keturunan-keturunan jenengan dan orang-orang sepupu jenengan.
Bapak Ibu saudara-saudara yang kami hormati muliakan, Pak ada enggak? Oleh karena itu saya senangkan kepada kita semua tiga hal. Satu, kita baca Quran. Dua, kita baca wirid. Tiga, kita baca doa. Papa, kita doakan wong-wong sepuh kita. Mereka merupakan tali yang tidak terputus dengan kita. Mereka merupakan sesuatu yang paling mulia bagi kita. Oleh karena itu, saya mohon orang-orang sepuh tetap kita doakan bareng-bareng. Habis salat, jangan lupa. Mau tidur, jangan lupa. Siapa mau baca Luqman, anak putune besok tidak nakal, jadi anak beruntung. Siapa baca? Anak putune besok tidak boten marah. Siapa baca Waqiah, anak putune sesok usahanya dipermudah. Amin. Orang-orang sepuh tanam, nanti anak putu tanam. Orang-orang sepuh tanam, nanti anak-anak panen. Lewat kesempatan meniko, lewat pengajian kecil ini, saya tidak menyinggung tentang dalil. Apapun yang saya sampaikan pasti Quran dan sahih hadisnya. Tidak mungkin saya mau pakai sebuah hadis yang tidak sahih, dan tidak mungkin saya mau pakai dengan referensi bukan tidak Quran. Bapak Ibu jemaah sekalian, alangkah indahnya kehidupan ini kalau ada agama bersama. Apa itu agama? Nabi pernah daud ad-dinu nasiha. Agama itu tukar informasi. Ad-dinu nasiha. Nabi juga pernah mengatakan ad-dinu yusra. Agama itu yang enak-enak, jangan yang susah-susah. Kalau jenengan tidak bisa kalau salat berdiri, duduk. Kalau di pengajian tidak bisa ini, lah lonjur aja. Tidak ada yang susah dalam agama. Hah? Ibu-ibu, yang penting apa yang disampaikan itu ibu-ibu bisa ikut dengan baik. Yang penting ibu-ibu enak. Ad-dinu yusra. Lah, agama itu mudah. Tidak ada agama yang susah. Innama al-usri yusra. Bapak Ibu jemaah saudara-saudara sekalian, saya Nur Bayi. Ceramah sekedar kita lanjutkan lagi nanti.